Ini usia berapa, Mas Dwi? 6 bulan. Tapi sangat luar biasa sekali ya ini, Mas ya. Ini pertumbuhannya ini kayaknya luar biasa sekali. Pedet usia 6 bulan dengan jenis mimos ini nih, pejantan ya, Mas ya? Pejantan. Ini sudah hampir menyamai induknya ini besarnya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tiffany Speed TV. Kali ini saya berada di kandang nih, kandangnya Mas Dwi ya. Ini tempat saya, teman saya ini alapannya di Desa Jenggrek, Wonokerso, Wonorejo, Kedawung, Sragen. Ini ada sapi yang sangat luar biasa sekali. Oke, semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu. Kalaupun ada yang sakit, nanti segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung lihat sapi-sapinya ya. Ini ada indukan dan juga anakannya. Anakannya sangat super sekali. Nanti kita tanya-tanya sama Mas Dwi-nya. Ya, ini Mas Dwi. Moga, Mas. Selamat sore. Ini baru ngobrol ya tadi, Mas ya? Sesudah ngobrol, nggih. Ini di kandang ada berapa ekor ini, Mas? 2 ekor. Tinggal 2 ekor. Ini jenis apa ini? Limosin. Ini, jenis limosin. Babon anak ya, Mas ya? Iya. Oke. Okay. Anak ini. Oh, peranakan sendiri. Iya, iya. Coba kita lihat sapinya, Mas. Manut kan, Bro? Manut. Ya. Her. Ini indukannya jenis limosin ya, Mas ya, ini ya, Mas ya. Jenis limosin. Kita review untuk pedetnya. Ini pedet peranakan dari babonnya ini. Ini usia berapa, Mas Dwi? 6 bulan. Tapi sangat luar biasa sekali ya ini, Mas ya. Ini pertumbuhannya ini kayaknya luar biasa sekali. Pedet usia 6 bulan dengan jenis limosin ini, pejantan ya, Mas ya? Pejantan. Ini sudah hampir menyamai induknya ini besarnya, Mas. Kita lihat untuk kepalanya juga sangat bagus sekali ini, Mas. Kepalanya besar. Ini kaki-kaki juga besar ya, Mas ya? Iya. Kaki-kaki kaki besar metal. Oh, ini dulu di IB? Metal. Oh, di IB metal, jadi babon cetak. Iya, di IB metal ini, jadinya ya kaki-kakinya besar-besar banget ini, guys. Enam bulan ini masih nyusu. Tapi comboran sudah mau ya, Mas ya? Sudah. Satu bak. Yes. Usia 6 bulan tapi pertulangan besar-besar dan juga ini bodinya panjang ya, Mas, termasuk, Mas? Iya. Panjang. Panjang pendek. Panjang tapi tingginya pendek gitu, enggak begitu tinggi. Standar. Iya, standar. Kalau limosin memang enggak begitu tinggi, Mas. Jadi kalau limosin itu ya cenderung pendek tapi badan panjang itu dagingnya lebih banyak gitu juga. Resiko. Ini tinggi resiko. Jenis limosin. Ini juga sangat padat sekali ini, Mas. Daging semua ini. Oke, dadanya lebar. Nah, ya, dada lebar, coba kita lihat dari depan ya, ini untuk dada juga ya, ini sangat lebar sekali, Mas. Dada lebar, kepala juga besar ya, Mas ya, termasuk, Mas, bulat. Iya, bulat besar. Ini untuk makannya gimana, dokoh atau tidak? Ini dokoh jemban. Jemban ya, Mas ya.
Sebulan obat cacing 2 kali. Oh sudah, di obat cacing berapa kali berarti kalau 6 bulan? Sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Pokoknya tiap bulan 2 kali. Oh gitu, tiap bulan di obat cacing 2 kali. Jadi hasilnya kayak gini guys. Jadi superan. Ini kaki-kaki sangat bagus sekali ini. Vitamin B12. Oh, sendiri. Diinjek sendiri. Oh ya, itu ada obatnya itu Mas Dwi sedia di situ. Ini juga bakalan besar banget ini, Mas. Untuk lehernya ini, Mas. Iya. Ini kulitnya tebel. Iya, kulitnya tebel tapi ya prospek ini calon monster ini. Ini juga punggungnya sudah lama ini, Mas. Nah, ini. 6 bulan baru usia 6 bulan tapi sudah. Ini termasuk jinak ya, Mas ya? Enggak nakal. Enggak gesit. Iya. Kalem. Kalem kalau jenis emang cenderung kalem kalau jenis limousin super ya. Tapi ini masih nyusu, Mas. Masih nyusu tapi juga komboran sudah tetap. Sudah. Oh, tetap udah mau jadi komboran. Takarnya tetap. Ini di kombor sehari berapa kali? Kalau pedet? Dua kali sama. Ampas tahu loyang. Oh gitu. Oke. Okay. Iya, nanti kita bahas untuk comborannya nanti, Mas. Ini kita review pedetannya yang super ini dulu. Nanti kita bagi 3 videonya. Ini pedetnya sangat manut. Ini jerami kering juga mau. Mau. Memennya alum-alum tuh. Oh gitu. Gitu. Nah, iya. Kak garing-garing. Rimat betul. Ya betul, Mas. Ini sangat super sekali. Oh, ini kalau ada yang minat ini dijual atau tidak, Mas? Enggak. Mati polke. Oh gitu. Jadi ini rencana mau dipolke atau dibesarkan lagi ini. Soalnya calon prospek ya, Mas ya. Mm-hmm. Ini bisa jadi. Tapi diambilnya ketili kan mesak nih, buta. Iya betul. Ya kalau keterak buta ya. Sekolah bukan kayu sekolah. Oh yang dulu ya, Mas ya. Ter. Ini bokongnya sangat luar biasa sekali, Mas. Ini bokong semok. Ya. Yeah. Yes. Ya, yeah, ini bokongnya sangat luar biasa. Bokong semok. Ini punggungnya sangat lebar sekali ini, pinggul lebar, ini sudah rata ya, Mas ya ini, Mas. Iya. Kayak sapi dewasa ini. Keren, bagus sekali. Usia 6 bulan masuk. Coba. Ini sangat jinak. Kalau ras, iya ras limousin gini juga sangat jinak sekali, Mas. Ini termasuk jenis kulit yang tebal ya, Mas ya. Kulitan tebal. Enggak kriwul. Iya, betul. Masuk. Tapi ini segede kayak mah waktu gua ini masuk. Tanjak. Ini gua sih tanjak. Kayak sapi dewasa ya. Iya, ini walaupun umurnya ya ini termasuk longgor, Mas, maksudnya ya badannya. Kalau orang ya umurnya masih muda tapi ya gitu. Umurnya masih muda tapi sudah tinggi besar kalau orang gitu. Ini termasuk sapi yang kayak gitu, Mas.
Ini padahal baru berumur 6 bulan tapi bodinya kayak sudah dewasa ini. Ini jadi otomatis sangat prospek sekali ya Mas ya kalau dibesarkan lagi. Harus komen. Oke, sekian video kali ini. Sudah kita review untuk pedetnya, pedet super limosin milik Mas Dwi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, wassalam.